Ini bukan loading, tapi akunya lagi makan. Aku dapat makanan dari Cisha nih. Sama tadi ada minumannya juga, tapi aku lupa. Ya aku mau tiup lilin bareng kalian sekarang aja, karena aku ulang tahunnya sekarang. Jadwal STS aku udah keluar belum? Mau sushi teh, pesenin aku sushi teh. Kaiden kupru, ya Aiden serangan pepper saprani prines. Aiden kupru, ya Aiden serangan Biden, ya Aiden ras. Mau banget sekarang. Kamu pesen sendiri aja. HP-nya yang dipake. Ya pakai HP yang Android. Gak bisa. Itu HP gua kan ada. Gimana cara bayarnya? Orang bayarnya di situ. Pelit, padahal aku lagi ulang tahun ya. Aku pengen banget sushi. Yang ini enak nih kayaknya nih. Makasih ya yang udah ucapin aku. Ya, makasih ya. Aku kan besok showroom lagi. Jadi showroomnya dua kali. Dari Cushanik. Enak. Terus tadi aku kan sebenarnya nggak suka, enggak. Ani mau sushi. Wah, gue enak deh sama sushi. Enggak, maksudnya tolong pesenin dulu. Aku lagi showroom. Makasih kak, nasib. Mau spesial makasih gak kayak di Koplek? Teh, tolong ambilin kambing teh. Tuh, enggak salah yang satunya lagi. Aduh. Nih, jadi dia namanya kambing. Cuman dia kemarin bisa selamat dari hewan kurban karena bentuknya kayak anjing. Tuh, ya kan? Jadi namanya kambing, tapi bentuknya anjing. Oke? Okay? Satu, dua, tiga. Makasih kak nasib. Semoga kak nasib panjang umur, sehat selalu, diberi kenyamanan hidup. Amin. Amin. Dah. Gitu doang ya. Oke, daripada kita berlama-lama lagi ya, aku tuh soalnya maunya gak lama-lama. Enggak deh bang. Cek banget nih. Alias aku, ah, kalian melihat aku pakai poni ikan. Sebenarnya ada poni multifungsi. Poni yang bisa yang bisa tapi dia bisa juga kayak begini. Kayak menurut kalian aku cocoknya gimana? Kalian tuh pada pengen banget aku pakai poni kan, tapi aku gak pakai poni, cuman pas aku lagi kegiatannya yang gak berkeringat karena aku gak mau lepek. Soalnya kalau misalnya pakai poni pas perform tuh poninya tuh lepek banget, karena kan aku manusia yang mempunyai minyak ya. Kok minyak? Enggak, keringat maksudnya. Jadi aku gak mau pakai poni, nanti
poni aku lepek. No 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 no. Aku STS sudah tahu, udah pada tahu belum sih? Kapan ayo? Lama banget tip-tipnya tuh kan. Berarti bukan emang dia. Tadi dulu sabar. Oh, belum. Oke, belum. Nanti jadi kasih taunya ya. Kan aku juga mau nonton. Amo, ada di sekolah lagi dari Kalutpan. Terima kasih. Oke, sekarang kambing yang berbentuk anjing ini kita harus berterima kasih kepada Kalutpan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kalutpan. Semoga Kalutpan makin bahagia. Amin. Dah. Sedang. Tadi dia bilang aku kasih kastil ya sayang. Ih, makasih ya sayang. Sayang dari Kak Shiva. Oh my god, terima kasih Kak Shiva. Ini pasti untuk ulang tahun aku ya. Kak Shiva mau apa? Kak Shiva mau donat. Bukan. Ini kue dari Cishani gak? Ih, apa sih? Nih aku makan ya. Jorok. Enggak. Ada dari Kak Kim. Tadi aku kasih Shifa dulu ya. Kan Kak Shifa kan aku kasih, aku kasih Kak Shifa seri galam. Ini yang waktu LDMC aku bilangnya menjadi vampir kan, padahal aku sebenarnya serigala. Makasih Kak Shifa. Semoga Kak Shifa makin banyak kesayangannya. Tapi aku yang paling disayang. Aku tahu pasti Kak Shifa bukan Ocean aku ya. Ya kan. Dan ini buat Kak Kim. Kasih Kak Kim. Semoga Kak Kim punya nama panjang. Kim. Biar enggak Kim doang. Itu aku mau. Sebentar teh. Oshi, cuma kamu Oshiku memucang. Itu kata-kata basic semua orang. Gak bisa ditipu. Aku udah 18 tahun, jadi aku gak bisa ditipu. No. Ya. Terde. Di sini. Enggak serius kamu kok gitu sih? Oh, aku kan aku membicarakan fakta. Ini dari siapa ya? Dari Kak Maria Leni Malaysia. Halo makcik, apa kabar makcik? Budak nih, baik-baik aja. Budak nih sedang happy birthday. Bukan macam anak kecil lagi. Tadi ya guys. Tadi mau sushi teh, pesenin teh. Tadi ya guys. Dari Kak Alia. Makasih Kak Alia. Ya, di sini Kak Alvin ngasih aku happy birthday sama apa nih? Tower. Bukan deh. Tower sini enggak ada ya? Oh, ada deh. Oh my god, terima kasih.
si Calvin. Kalian tau gak sih guys, tadi aku lihat project Videotron, ya kan, Videotron di jalanan gitu ya. Aku boleh sebutkan ya nama jalanannya, ya di Graha Mandiri gitu. Itu tuh dari projectnya Kak Alvin, masih banyak. Terus ternyata Kak Alvin ada project lain, tapi aku belum dikasih tahu. Katanya bagi-bagi makanan juga. Oh my god, kamsahamnida ya Kak Alvin ya. Hadiahnya buat Kak Alvin, Twice kontraknya diperbarui di hari ulang tahun aku. Beli dulu sushinya, teh air rote, beliin ada sushi nanti. Jangan bisik bisik aja, teh mau wawancara. Makasih Kak Pianita, Kak Arifin juga makasih ya. Laptop gue deh. Kalau aku keluar dari showroom buat pesen sushi, kalian marah nggak? Diajak collab sama cucu lu, Nek, sama Kak Gita. Hah, kurang ajar juga ya tuh cucu aku. Nyuruh apa, minta collab tapi nyuruh penontonnya. Julid banget guys. Pas udah yuk kita tiup lilin yuk. Mau nggak tiup lilin? Kan tadi aku kan aku emang apa ya, nggak begitu suka makan kue yang gitu banget kan, jadi aku beli kue yang cuma satu lapis, nggak, maksudnya seslice. Satu lapis, terus aku yang penting tuh ada ininya guys. Ya kuku aku, omah tada, yang penting tuh ada lilin. Nanti kalau ada yang kasih aku gift, bilang-bilang ya. Soalnya aku bingung, itunya komenannya cepet. Wede, sombong. Tadadadada. Oh iya, kalian mau, apa yang kalian mau tahu sih dari aku? Di hari ulang tahun aku, kalian mau tahu apa guys? Sebenarnya perbedaan ulang tahun aku sekarang sama ulang tahun tahun kemarin tuh bedanya adalah sekarang tuh lebih spesial. Apa? Lihat-lihat. Teteh aku lihat-lihat. Enggak dong, ini 18 bukan 81. Tuh. Satunya. Kalau tahun kemarin tuh aku ngejahit gitu. Tahun ini aku jalan-jalan ngeliat project-project dari fans aku. Tuh. Ya karena aku ini beli kuenya cuman buat tiup lilin doang. Atau gitu, tadi aku beli yang cheesecake. Aku sukanya yang cheesecake. Jadi mari kita teh korek api dong teh. Tolong. 18 tuh tulisannya gimana ya? Oh ya gini deh. Makasih. Sama-sama. Dari Kak Pilanita, kamsahamnida. Disko 81 tua banget, enak aja. Kamu jangan kayak gitu. Dosa tahu. Jangan sampai tumpah. Dan ini tulisannya 81 kan? Hah? 18 dong. Coba bentar kita lihat di itu ya. Enggak, iya 18 kok tulisannya. Hah? Di sini 18 tuh. Serius kebalik.
Bohong ya. Enggak, bohong, kamu bohong. Dadah. Udah gini aja ya. Sekarang aku mau iniin si apinya. Terus ini adegan 18. Wih, aku udah 18 jadinya bisa. Coba ya kita menyalakan api. Nih, karena kuku aku panjang. Bisa ASMR. Aduh ya, aku rapiin rambut dulu. Mama ada lagi showroom. Diam. Bagi dong. Belum. Mama tar dulu, mama diam dulu, mama bentar. Satu. Mama dia mau ulang tahun nih. Taruh, aku nyalain. Taruh deh. Ini mau pegang. Gak mau. Baunya teh, bau lilin. Lihat deh. Enak. Mama, deh kan lagi showroom. Tuh deh, teteh beresin terus. Sampah. Enggak kebalik ini. Celek-celek. Kedengeran mah suaranya mah. Lagi. Selamat ulang tahun.
nges gitu kan. Mana? Untung gak jatuh. Gede, kau gede. Ih, kok kau gede? Dah. Udah, makasih udah perayaannya udah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap ke tahap aku cerita-cerita. Mana tadi udah di screenshot kan ya? Enggak aib kan? Kalau aib aku marah. Ngerti? Oke, okay. Oh ya harapannya. Mama keluar dulu dong, malu malu. Bagi dong. Ini nih, bawa aja adek-adek. Yang itu mah. Adek-adek udah enggak mau mah yang ini. Yang itu dong. Ya udah ini bawa dulu, pegang dulu. Nih. Ini yang dari Cisani. Mama mau yang dari Cisani. Adek enggak enak. Ada enggak ada orang? Harapannya untuk aku, semoga aku bisa minum obat yang gede tanpa drama, yang ukurannya segini nih. Sekuku aku aja aku udah seneng. Semoga aku bisa menelan itu dengan cepat tanpa lama. Semoga aku berani keluar kamar ketika aku mau buang air kecil pas malam-malam. Terus harapannya semoga aku juga bisa nyetir mobil. Habis itu semoga aku bisa lebih pintar menjahit lagi tanpa takut gagal, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda doang. Jadi don't worry, be happy. Terus aku mau sushi sekarang. Tapi tadi aku jelek, gak mau ngasih. Tadi yang ngasih aku 1 menit tuh siapa ya? Ini soalnya hilang di sini. Kenapa hilang ya? Ya ininya juga gak ada lagi. Biasanya yang suka ngasih aku 1 menit itu Kak Dispenser. Yang aku tahu ya. Ya kan sekarang oshinya banyak. Ya Kak Dispenser tuh banyak kan oshinya. Oke Yosara. Oke. Masih Kak Yosara. Sara. Pasti sekarang udah malam ya. Maaf ya, maaf ya aku showroomnya malam-malam. Tapi pasti kamu udah istirahat kan? Iya dong. Aku mau batuk. Ayah. Apalagi mau aku apalagi itu harapan yang ada di otak aku sekarang ya. Sebenarnya aku agak sedikit khawatir tahu. Nanti kalau misalnya aku pas STS, aku pidatonya apa ya? Kayak teman-teman yang lain tuh pidatonya kayak keren-keren gitu. Aku bingung aku pidatonya apa. Kayak misalnya nih ya. Misalnya ada yang ngasih aku surat. Makasih ya udah membacain surat buat aku. Bagus suratnya, aku seneng kok sama suratnya. Enggak sih, enggak akan kayak gitu sih. Tapi misal contoh. Terus harapan kamu di JKT48 apa? Harapan aku ada deh. Tuh pasti kayak gitu. Aneh kan? Sebenernya aku udah ada pikiran sih. Tapi aku tuh bingung. Mari kita latihan dulu ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya dapet pidato, ngelihat pidato aku, gak kaget-kaget banget. Ya jangan disebut duluan dong. Oh, gak boleh. Oke, gak jadi. Pause lagi. Tell me, do you wanna be my lover? Aku sih berharapnya ada VN-VN lucu kayak waktu Kak Gita ya. Soalnya yang terakhir tuh yang neneknya Kak Gita tuh juga lucu banget tuh. Kayak menghibur banget kan. Aku tahu. Nah, aku juga pengen sih kayaknya di VN sama kakek aku. Tapi kakek aku udah meninggal. Dua-duanya udah gak ada sih.
Jadi, oh, atau enggak Divi voice note sama kambing. Nanti ngomong gini ya, Bing. Nih, dengerin aku ya. Mbe. Lucu. Mbe. Oh, udah enggak jelas, Mas, enggak suka. Pena dikasih surat sama siapa? Tes. Pena dikasih surat sama siapa? Aku maunya sama Syahrini. Halo kakak, aku mau ucapannya dong. Sama aku Kak Syifa boleh? Tapi Kak Syifa harus video call dulu. Aku maunya video call dulu. Video call, jadwal video call udah keluar kan? Aku tuh tanggal 19 Juli deh kalau gak salah. Jadi nanti kalau misalnya mau ucapin aku follow, kok follow? Call me video call. Sama Momo mau gak? Mau. Tapi aku yakin gak bisa. Kalau sampai aku diucapin sama kakak aku yang di Korea ya, kita selamatan guys. Selamatan di teater. Nonton teater caranya. Kita ketemu di feed call ya. Oke deh Kak Syifa. Go MU apa? Oh ininya. Dari siapa nih? Kak Lutman Maci. Oh ada dari kakek juga. Makasih kakek. Oh ini baru ada nih. Ini ada nih. Ya, gitu. Aku pengen banget diucapin sama Jemin, Syahrini atau Momo. Aduh susah banget guys. Jangan kayak gitu. Mereka dua-duanya tuh sama-sama kakak aku. Kamu tuh jangan kayak gitu deh. Itu namanya sesuatu. Momo kan kakaknya. Enggak dah. Oh, tau gak sih guys, temen kakak aku bikin editan gitu aku sama Jemin. Nanti aku upload ya guys. Tapi soalnya belum selesai ngedit ya. Itu kayak salah satu bentuk kado temen kakak aku ke aku. Teh Tasya apa Teh Momo? Karena si Tasya itu dia gak mau pesenin aku sushi. Jadi aku pesen, aku pilih Momo. Aku pengen ulang tahun lagi deh. Kita main korek api yuk, mau gak? Ini gak, videonya gak akan kena kenapa-kenapa kan? Wah! Happy birthday. Ya, makasih. Nah, biasanya ya, kalau makeup ini enggak bahaya ya. Ini tuh makeup tips-tips makeup supaya kalian tuh bisa bulu matanya itu nempel ke atas langit-langit. Tuh kan? Ini tips-tips canggih di dunia permakeupan. Oke. Okay. Apa? Ya udah gak apa. Mama, ada mau sushi mah. Ini apinya dipake. Ya udah. Ada mama nasi kan tadi? Udah, tapi ada lapar. Hah? Ada lapar. Ya susu lagi. Susu. Emang ada pertandingan bola ya? Mati ya. Apa mau bahas apa lagi guys? Kakak mau kado apa? Aku mau kamu. Ih, geli banget gak sih? Ada gak ya orang kayak gitu? Mau kado apa? Mau kamu.
Mut munduran dikit, cakepnya kelihatan. Hah? Bentar. Bahas Jakarta Forte Tour. Tour kemarin sangat-sangatlah menyenangkan dan berbeda gitu loh feelnya guys. Kayak apa ya, waktu terakhir aku tour sama member yang sekarang tuh beda banget. Kayak apa ya, dulu tuh karena waktu masih baru-baru juga gak sih, jadi kayak mau apapun itu kayak deg-degan banget gitu loh. Tapi kalau kemarin tuh kayak bener-bener kayak seneng aja gitu, seneng-seneng mulu. Terus suaranya ada. Kemarin bener happy-happy, banyak ketawa juga. Walaupun pas di Bandung kita gak jadi ketemu, ya guys. Tapi gue rencana pasti kita bakal ketemu lagi ya guys. Betul, udah kerasa belum beban hidupnya 18 tahun? Bingung aku jawabnya. Gak tahu, aku tuh kalau ngomong kayak gitu tuh kelihatannya sombong banget, gak boleh tahu. Iya, aku gak tahu guys, tapi emang bingung. Kayak sebenarnya pasti semua manusia punya beban gak sih? Tapi aku, kalau tips dari aku ya, wede, so banget ya, tapi gak apa-apa ya. Kalau aku happy aja, ketawa-ketawa aja. Pasti kalian punya kan satu kegiatan yang bisa bikin kalian tuh happy. Nah, kalian itu ingetin itu aja terus, walaupun pada kalian tuh berbeban banget, punya beban banyak, tapi yang penting happy. Ya kan, Yambing? Ya kan? Makanya kalian mikir aku kayak mutnya petakilan banget ya. Lucu ya, gini. Ya itu karena aku ketawa-ketawa aja. Kalau masih bisa ketawa, kenapa enggak? Asli itu emang kambing mut. Iya, ini kambing tuh. Ini cuman kemarin lolos dari hewan kurban. Jadi dia bisa berada sama ama aku sekarang. Mutnya bacain DM ya malam ini. Ya. Iya. Aku tuh ngelihat mentionan instastory dari kalian tuh kan, kalau di Instagram tuh bisa ngelihat langsung semua kan. Aku tuh kayak gitu cara nggak. Dari Disco dapat dari siapa? Omong dari Calvin. Oh, ada dari Kak Yosara juga deh. Makasih Kak Yosara. Kak Yosara kalau udah mau tidur juga nggak apa-apa kok. Calvin juga. Jangan dong, kan aku lagi showroom dong. Jangan tidur. Gak jadi. Makasih ya untuk diskonya Calvin, Kayo Sara, towernya. Habis ini towernya ketutupan deh. Ya gak sih? Apa enggak ya? Masih jam berapa? Jam... Kok error di sini? Enggak error kan? Oh ya, ada dua. Poninya lucu banget. Nih aku akan mengklarifikasi tentang poni aku ya. Poni aku itu tuh niatnya aku mau bikin poni yang bukan poni, ngerti gak sih? Jadi ini tuh kemarin aku dipotong gitu. Terus aku bilang kalau aku pengen punya poni, tapi nggak mau. Niatnya tuh nggak ada poni depan sama sekali gitu loh. Tapi ternyata poninya itu bisa kedepanin. Jadi ya udah deh, sekarang punya poni depan. Gak menjawab kan? Ya makasih ya. Nanti di vidcall kita rayain ultamu ya. Oke, Kak Syifa. Nanti Kak Syifa pakai apa? Pakai ini ya, pakai topi ya. Oh, video call aku kan selalu ada temanya ya. Enggak deh. tema kali ini karena aku ulang tahun, jadi aku mau kalian pakai bajunya tuh cewek-cewek kue atau cowok-cowok kue. Jadi warnanya tuh cerah-cerah. Aku besok pakai baju apa ya? Aku masih belum tahu sih pakai baju apa. Coba nanti kita pakai temanya yang cerah-cerah ya. Yang cerah-cerah pokoknya.
Jadi kita bakal jadi cewek kue dan cowok kue. Kue Black Forest. Enggak, Red Velvet. Lepas aja deh. Tuh kan, tebel banget kan. Oh, kemarin tuh aku minta ditebelin gitu loh poni aku. Tapi jadi kayak gini. Tapi aku suka sih. Karena pasti kalian kangen kan aku pakai poni. Aku udah tahu itu. Mutnya ada video baru di YouTube. Emang iya? Video siapa? Adanya Twice Mina sama Cheong ngedate. Aku pengen buat move vlog deh, tapi aku bingung buat move vlog apa ya. Gak ada updatean apa-apa. Bohong. Bikin move vlog lagi dong. Nah, aku bagus ya pakai poni. Betul, rajin-rajin bikin TikTok ya. Iya, aku sekarang lagi rajin tau. Aku kan habis upload TikTok ya guys. Jangan lupa dicek ya. Jangan lupa. Sepertinya kita harus menambahkan ke bibiran ini ya guys. Oh, mana lipstiknya? Gak ada. Oh iya, nih kan aku nunjukin kalau kuku aku tuh sekarang panjang-panjang kan. Nah, berhubung nanti aku mau STS, aku tuh mau ganti kuku aku. Aku tuh kemarin beli kuku-kukuan gitu karena harganya murah banget, cuma 8.000 doang. Jadi aku beli, tapi ternyata pas datang tidak sesuai ekspektasi. Sebenarnya lucu sih yang aku beli satu lagi nih. Bentukannya tuh ada si ini nih. Ya namanya, aduh, beruang madu. Nah, nanti aku bakal pakai. Jadi nanti pas perform ada beruangnya gini. Cuman karena ini kepanjangan, nanti aku potong segini lah. Gitu. Nanti aku bakal pakai. Tapi jelek. Aku pengen beli lagi. Aku pengen kuku-kukuan yang banyak. Yang lucu-lucu, yang gambarnya lucu-lucu, tapi enggak alay. Ini pas nyampe ternyata agak alay. Cuman karena ada beruangnya aku jadi suka. Aku maafin. Gitu. Kalian udah tahu belum sih STS aku kapan? Ini tuh sebenernya kan tadinya tuh gak panjang-panjang gitu loh. Jadi ada motifnya gitu. Vlog pas tour kemarin ada nggak ya? Tungguin aja lah ya, aku juga nggak tahu itu mau vlog apa enggak. Jadi kalian tunggu aja. Pasti ada dokumentasinya kok guys. Jadi tenang aja. Mucang aku apa? Mucang. Kapan spill STS ya? Udah pada tahu belum sih? Ngomong yang bener dong.
udah bohong. Jumat. Emang ya? Iya deh kayaknya. Udah beneran udah dikasih tahu belum? Ih, merah banget bibirnya. Jumat lihat di web. Emang iya, coba aku cek. Ceknya apa ya? Apa sih? Oh ya, jangan lupa cek Kica sama aku ya. Kita harus mengabadikan momen kita pas aku cek Kica ulang tahun. Karena nih ya, aku tuh ulang tahun tahun kemarin tuh bener-bener kayak apa namanya? Kayak kemarin aku dibarengin sama siapa aja tuh? Kayak kita Anil aku ya kan. Terus enggak sama Kak Eli juga. Kak Gita juga enggak ya? Berarti berempat tuh. Terus habis itu tahun kemarinnya lagi padahal aku udah masuk K3 aku enggak dirayain karena pandemi. Terus tahun kemarinnya lagi aku masih akademi. Jadi ini cekicap pertama dan STS pertama aku. Berarti kalian harus datang ya. Belum pernah cekicap. Oh my god, Kak Syifa gimana sih? Cekicap aku tuh Sabtu 16 Juli. Sesi 1, 12, 13. Bentar guys, aku mau keluar dulu. Tadaa! Ini aku dapat minuman dari Cishani guys. Jadi aku ingin Cekica itu to shoot tapi secara di HP to shoot ya. Gimana sih ngomong? Sri sudah ada mesti bohongnya. Terus aku ini dulu ya. Aku pengen ini deh belajar nyetir mobil guys. Kayak menurut aku tuh inilah saatnya nggak sih, kayak umur aku sudah mencukupi untuk menyetir mobil juga kan. Terus jahat banget biarin deh. Udah saatnya aku harus bisa menyetir mobil ya kan. Tapi orang bilang kalau nyetir mobil sama ayahnya itu pasti bakal dimarahin. Tapi ayah aku katanya enggak marahin. Emang Cishani bisa nyetir mobil? Jangan lupa takut tambah dewasa, ah. Aku pengen belajar nyetir bawa mobil bis, truk, pesawat, bajai, mobil. Alfa Ia itu apa sih? Alfa Ia. Aku mau lihat TikTok aku dulu. Happy birthday.
Tadi cahayanya lagi bagus banget, jadi kayak bikin TikTok pun jadi lucu banget. Apa ya tuh apa? Iya, iya aku tahu kok. Pikirannya aku gak tahu ya. Tapi itu kayak dimulai dari mana? Seru tau guys, waktu aku pakai kuku yang panjang banget itu ya sebelum aku potong, itu tuh kayak melakukan apapun tuh susah banget. Tapi tuh kayak seru gitu. Cuman pas sekarang udah dipotong dengan ukuran normal ya, ini lebih manusiawi aja sih. Pamit ya Mood, makasih happy birthday, gak boleh. Kalau misalnya udah masuk showroom ini tuh gak boleh berhenti di tengah-tengah. Kelihatan cantik ya? Iya, kukunya cantik kan? Apa bukan? Apa ini topiknya bukan ya? Tuh aku pakai bonnet ya. Taram. Tips apa nih? Cekica sama aku. Cekica sama aku itu yang pasti kita harus menyiapkan pose bareng-bareng ya. Supaya waktu yang masih tersisa tuh kita bisa ngobrol-ngobrol manja gitu. Ya kan? Jadi pose mau pose apa? Gini. Oke, terus nanti kan bisa kayak oh makasih ya Rainer gitu. Jadi pose, menyiapkan pose itu sangatlah penting. Kedua, jaringan. Karena supaya kita bisa mengobrol, menikmati waktu-waktu yang tersisa, jaringan itu sangatlah penting. Supaya tidak ada yang namanya mengadet-ngadet. Aku juga akan mencari jaringan-jaringan yang tidak mengadet-ngadet. Ketiga, nggak tahu, nanti kita pikirin aja pas lagi cekica. Pose gojo, apa tuh? Gini ya? Yang gini bukan sih? Saran pose tuh bisa. Udah, ayo kita love yang di pipi, terus gini. Pose centil tuh gini. Tapi aku lagi suka pose kayak gini sih. Oma, dari Kasava Sarangi, Maci. Buat aku pengen nyetir sepeda. Oh my god, kamu gak bisa nyetir sepeda. Hah? Pose hadap tembok kayak gitu. Sayang banget ya kisahnya. Betul, udah liat tweet belum? Udah. Pose love kayak gini juga boleh nih. Ya kalau mau pose apa? Pose love, oke nih kayak gitu. Oh gini maksudnya. Oh yang gini juga bukan sih? Bukan ya? Bukan ya kayaknya. Gini ya, suka pose love di kepala boleh. Gitu deh. Pose ikan buntal tuh gitu kan, mau kalian bentar. Aku pengen banget nonton Thor deh. Aku belum nonton. Sama aku pengen nonton Minion. Pose Gyaru juga bisa. Gyaru pengen bikin TikTok deh. TikTok apa ya? Kalian mau cerita aku, dengerin cerita aku apa? Yuk nonton, oke yuk. Kapan? Harus sekarang ya, aku maunya sekarang loh.
Gimana, saya udah legal? Biasa aja. Soalnya gak ngapa-ngapain. Jadi gue cari. Oh, cerita kenapa aku ini ya, VN ke Kak Gita tuh, kenapa jadi neneknya Kak Gita. Jadi gini, aku tuh mikirnya kayak kalau VN dari mama, papa itu tuh kayak udah rata-rata tuh member JKT itu sudah mendapatkan VN-VN seperti itu kan. Nah, aku akhirnya karena Kak Gita itu orangnya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang kayak tidak terpikirkan oleh Kak Gita gitu. Jadi aku pengen yang kayak, oh aku jadi neneknya Kak Gita aja. Terus akhirnya aku jadilah neneknya Kak Gita. Nah pas aku VN itu tuh sebenarnya aku lagi di kamar hotel gitu loh. Jadi tuh bener-bener kayak spontan gitu loh. Spontan uhuy kayak gitu loh. Jadi bener-bener ya udah spontan aja gitu. Terus sama aku tuh ini kayak bingung kenapa orang-orang tuh bilang Kak Gita tuh seperti kulkas. Bukan guys, Kak Gita tuh nggak kayak kulkas. Makanya aku ngomongnya aku nenek kamu, kamu itu bukan kulkas tapi kamu itu freon AC, ya kan gitu. Karena menurut aku Kak Gita tuh bukan kulkas, Kak Gita itu freon AC. Nggak ada itu, bercanda. Nah, Kak Gita hangat kok orangnya, nggak dingin. Jadi emang kelihatannya aja kayak sok cool gitu. Padahal sih enggak. Aku sama Kak Ade itu kayak ketawa-ketawa gitu loh. Terus si Kak Ade ngomong ini, kalau tahu lu bakal bilang kayak gitu, bakal bilang cerita jadi neneknya Kak Gita. Tadinya mau atau gitu kayak Kak Eli, Kak Ade itu ini apa namanya, ceritanya jadi ibunya, jadi kakeknya kayak gitu. Tapi kan aku spontan kan ya, jadi aku kayak tidak terpikirkan gitu loh. Karena biasanya kalau yang terlalu direncanakan tuh malah jadi enggak lucu. Gitu. Kak Gita trauma enggak? Enggak dong. Kak Gita enggak trauma, malah Kak Gita tuh kayak oh my god, putih lucu banget gitu. Percaya kan kalian? Kak Gita ngomong kayak gitu. Kayak, oh my god, mutel lucu banget. Tadi aku mau naro minumannya lagi deh. Aku pengen pesen makanan deh. Aku boleh keluar dulu gak dari showroom? Bisa gak sih? Sekarang jam 8.57. Aku bener-bener lapar banget. Udah, aku pesen makanan dulu ya. Bentar ya. Ntar aku keluar dulu. Hai. Halo. Kak Shiva, kalau misalnya mau video call sama aku gak apa-apa, jangan gugup. Kencana, tanya sama Calvin, dia nggak pernah gugup. Welcome back, yes, kamu sampai. Ya aku udah pesen, tapi aku nggak tahu dia udah dikonfirmasi apa belum. Semoga bulan ini bisa video call. Oke. Udah pesan sushi. Kita akan tunggu sushinya sampai datang. Aku suka deh sama mata aku hari ini. Kayak bulat. Mundur. Enggak bisa mundur. Mana apa sih?
dance pop pop dong. Oke, okay. Mumpung jari aku lagi slay, jadi aku ini pop 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 ting pop 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 ding 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 ding. Aku pamit ya, aku ngantuk. Yaudah deh. Jadi cara dance pop pop setahu aku ya, ini setahu aku ya. Jadi itu yang bergerak tuh cuman ini doang, kayak pop pop pop. Aku ngira tuh bakal kayak 1 1 5 1 5 kayak gitu kan. Tapi itu ribet banget, tapi ternyata cuman pop 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 gitu. Pop 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 pop. Ya, ikutin ya. 1 2 3. Yang ini kanan, yang ini kiri. Oke, okay? 1 2 3. 5 6 7 8. Deh. Pop 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 gitu doang. Twice udah memperpanjang kontraknya dia, jadi dua buah kali manjangin ininya pas ulang tahun aku dong. Berarti ini 12 Juli tuh hari yang bersejarah, guys. Oke. Okay. Oke, okay, makanya aku udah di twin, guys. Buat besok, huh? Dua belas Juli hari apa sih, langsung dikasih perpanjang kontrak gitu ya kan. Ini karena aku ulang tahun gak sih, Tek Naya nanti pasti di repost. Nah itu guys, aku juga pengen ini aku masukin reels Instagram aja ya. Tapi nanti kalau misalnya aku masukin ke reels Instagram, kalian ini nggak, kalian mau komen lagi nggak? Aku penasaran, kayak aku bakal dinotis apa enggak. Kayaknya sih enggak sih. Sok banget, percaya diri banget bakal dinotis ya, enggak lah. Pap 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 pap. Tapi aku bakal uploadnya yang video aku pakai baju tidur aku itu doang, yang ada di TikTok. Pap 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 pap. Nanti kalian tag-in enggak? Kalian pernah mikir gak sih, sebenarnya tuh idola kalian tuh melihat kegiatan kalian, aktivitas kalian. Kayak misal nih, misal kamu tuh ngomongin dia tuh mereka tahu gitu. Kalian percaya gak? Idol Korea ya. Atau nggak jadi. Aku mau cerita deh, hari ini tuh aku pagi-pagi siap-siap, tadi aku ada kegiatan bentar, terus kayak nyampe Mute, happy birthday, oh my god, semakin centil ya, iya, terus foto, terus kayak happy birthday, iya, terus habis itu aku naik ojek buat nyamperin mama aku dulu kan. Terus mama aku ngajakin aku jalan-jalan. Ketahuinya aku diperlihatkan bahwa ada project segede Videotron itu dari Calvin. Oke, okay. Oh, ada video muka aku di semua orang tuh ngelihat. Pas aku foto kesana tuh kayak kan itu tuh ada lampu merah gitu kan. Lampu merah. Terus ini aku nggak ngelag kan, lampu merah. Terus kita nyebrang dong supaya aku bisa foto di videotronnya itu tuh biar lebih jelas gitu kan. Terus
kayak orang-orang tuh pada liatin gitu, kayak ini kenapa kok nggak jalan-jalan, soalnya oh ini kali ya mikir, soalnya tuh kan kayak zebra cross gitu kan, kita tuh nggak nyebrang kayak gitu loh, malah kayak nungguin tuh si videotronnya, emang nungguin videotronnya kan. Jadi tuh pas lagi nungguin itu diliatin kayak gitu. Tapi aku sih bodo amat sih, saya camping itu aku kayak gitu. Terima kasih. Oh my god. Bentar ya guys, ini aku balas bapak si bapak sushinya dulu ya. Bentar ya, dadam. Biar imut nunggunya. Jangan deh gini aja. Jangan ada yang komen prank ya. Oke, kenapa kalian mau ngeprank aku? Hah? Ngeprank like enggak tuh. Tau gak sih kalian tipe yang gampang bisa dibohongin gitu apa enggak, sampai kalian tuh ngerasa kayak ini orang tuh lagi serius apa lagi bercanda atau kayak gimana sih, kayak bingung gitu loh. Enggak, aku tipe yang jago ngebohongin. Gimana jadi orang yang gak gampang dikerjain guys? Aku tuh sering banget kayak ih Muter, ini kan kita ini kayak gitu, misalnya lagi kegiatan gitu kan, loh hari ini kan harusnya pakai baju ini, kok kamu gak pakai baju ini, padahal itu sebenarnya lagi bercandain aku. Cuman tuh aku bingung jadinya. Nah tapi pas aku mau ngerjain orangnya balik, toh aku ketahuan. Berarti emang akunya yang kurang jago ya. Gimana dong? Aku nggak mau dikerjain mulu. Soalnya kalau dikerjain mulu tuh jadi bingung gitu loh, nih orang beneran lagi bercanda atau enggak gitu. Kalau orangnya nggak ketahuan gue percaya. Oh iya bener juga ya. Lah nggak bisa, soalnya aku kalau bisa dikerjain, orang yang ngerjain aku tuh pasti nggak ketawa, karena apa sih kok rame banget ya. Oh, berani ngerjain Cishani? Nggak berani. Aku selalu berani kok. Hari waktu itu aku udah pernah sama Kristi ngerjain Cishani. Jadi orang cool biar gak dikerjain orang. Ya sih, tapi bener sih guys, kalau kita tuh gak pernah diisengin. Karena dia biasa aja. Karena dia biasa aja gitu. Kerjain staff. Jangan ngadi-ngadi ya. Tapi kalian kebayang gak sih nanti aku gak pecicilan lagi? Iyaloh. Kalau tiba-tiba aku jadi diem gimana? Gak centil lagi gimana? Kan kalian sama ini ngeliat aku kayak boom, shake, shake, boom, don't touch. Aku sungguh cantik dan genit, kalau itu semua menghilang gimana? Gak boleh, kan suka-suka aku. Aku gak terima. Kalau misalnya tiba-tiba aku jadi dewasa gimana? Aduh, aku 18 nih, terus nanti 19-20. Nanti pas aku umur 20, aku langsung kamu itu kalau genit lucu banget.
Masa? Jangan matiin showroom, nah. Ganti Hoshi. Oh my god. Jadi ada yang suka sama kelakuan aku seperti ini. Makasih ya. Takut moodnya udah dewasa. Emang bisa dewasa? Bisa tahu. Pasti bisa. Dewasa itu proses dari remaja menjadi orang yang lebih dewasa. Masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk kita belajar dan bekerja keras. Tetapi menjadi seorang remaja, mama ada gelap jadinya. Enggak ngaruh, harus dua-duanya. Masa remaja adalah masa yang paling tepat untuk kita semua belajar dan bekerja keras. Tetapi menjadi seorang remaja tidaklah mudah. Ah, mama apain di sini? Mama disemprot. Aduh, mak. Ada lagi pesan sushi. Ya udah bagi nanti. Bagi lagi dong. Oh, nggak mau. Dikit deh. Aduh. Ma, beban mama pas ngurusin Ade apa, ma? Bawel. Ya gimana dong, namanya juga manusia punya mulut, masa nggak bawel? Ngomongnya salah, belibet mau ngomong apa? Meminimilasir. Meminimilasir. Apa? Meminimilasir. Kontribusi. Bisa, kontribusi. Konglomerat. Kong. Aduh, dingin banget. Tadi udah minum itu belum? Nanti. Dan dia selimutnya mana sih? Emang ngantuk banget kan? Tuh kan mama aja sendiri bawel. Ya mama kan ngomong sendiri. Ya bawel, ah mama. Pakai kuku kayaknya tuh susah tau. Turu-turu gak bisa, aku tuh lagi pesen makanan. Kelihatan, sumpah. Bisa. Makanya tahu pamit ya. Iya. Buat ngetik susah, iya susah banget tau gak sih, aku tuh ngetik tuh sampai kayak gimana ya, ini apa kak, jangan bilang ngetiknya tuh pakai kayak tet gitu. Ini aku nggak login showroom soalnya, misalnya mutiara, kayak ngetiknya tuh pakai ini sih, sidik jari gitu. Mana? Kukunya slay. Ya, makasih ya. Ini tuh ijo ya warnanya ya. Katanya kalau kuku panjang ntar pelihara hantu loh. Kan ini kuku palsu, berarti hantunya hantu palsu dong. Jadi gak apa-apa kalau hantunya hantu palsu. Orang kukunya kuku palsu. Tutor punya jawline dong, Mute. Caranya jadi aku. Tapi aku kalau gendutan, kalau misalnya berat badan aku naik tuh pasti ke pipi dulu gitu loh. Jadi jawline-nya enggak kelihatan. Ini aku lagi
kurus. Oh ya, kan aku ini ya, aku tuh pas kemarin tur kemarin tuh aku periksa gitu kan koper aku tuh berapa berat badannya. Terus aku jadi penasaran gitu sama berat badan aku tuh berapa, karena terakhir aku ngetimbang tuh berat badan aku lumayan gendut gitu. Maksudnya buat aku tuh itu lumayan gendut, karena aku biasanya nggak nyampe angka segitu. Setahu gendutnya tuh kok ini aku ya, di badan aku ya hampir 49 gitu deh, 49 lebih mau 50 kilo. Nah terus pas kemarin tur aku pengen timbang koper aku gitu kan, nggak tahu sih itu ngaruh apa enggak kalau pakai timbangan berat badan. Nah terus pas aku timbang berat aku sendiri, karena aku penasaran, aku tahu nggak berat badannya berapa, 46 kilo apa 47 gitu. Terus aku kayak padahal ngerasa aku akhir-akhir ini tuh ini apa namanya ngerasa kayak lebih gendut gitu loh. Ini aku ya, dari sudut pandang aku ya, walaupun sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama anak-anak seumuran aku itu tuh sebenarnya kurus banget, aku tahu itu kurus banget. Cuman kalau misalnya tampil gitu kayak misalnya kayak di live kamera live streaming itu tuh gendut guys, jadi kelihatan berisi gitu. Nah makanya aku kayak kaget, hah perasaan aku kayak ngerasa kok badan aku tuh agak gendutan, tapi ternyata berat badan aku 46 kilo. Terus kayak katanya ya kalau berat idealnya idol-idol di luar itu tuh tinggi badan dikurangin 120 cm kan, dan tinggi badan aku tuh 164. Berarti kalau dikurangin 120 itu berarti kan 40 berapa sih ya, 44 kan sih, tersalah lagi. Tadi guys, makanan aku ya 120. Pokoknya tinggi badan, tapi aku tinggi badannya aku tuh naik guys, naik. Jadi aku seneng banget, karena aku pengen banget tinggi badan aku tuh naik dari kemarin-kemarin. Tapi aku gak naik-naik, naiknya cuma 1 cm doang sih. Aku pengen tinggi badan aku tuh 167 gitu. Jadi biar apa ya, biar kayak Blackpink. Tapi pasti Blackpink tinggi badannya 170 sih. Ntar ya aku lihat dulu ya apakah makananku udah sampai. Cuman 45 kilo aku lebih berat parah banget, 75 kilo. Hah? Kayak Kristoy ya. Mau dikasih tau gak cari merit tinggi? Boleh. Misalnya aku kalau misalnya mau tinggi tuh aku bangun tidur tuh aku stretching gitu loh. Stretching yang kayak jadi badannya ketarik semua. Aku boleh lihat ini dulu gak? Ini aku sushi aku dulu ya. Oke. Taruh, kita harus ini. Tada! Makanan aku belum sebelum dikirim-kirim. Ya, kambingnya. Kalian mau bahas aku apa lagi? Kencana. Bisa-bisanya. Habis si paling kocak. Makasih ya, Cak. Aku pengen nanti aku ulang tahun dikunci 2 deh. Biar kawaii gitu. Geli banget. Pengen ketemu sama kamu, Mut. Ayo ketemu deh. Ketemu di teater, di STS aku. Oh ya, aku ngeliat project-project yang dibuat sama fanbase kok yang Moda Fabulous. Poninya jelek. Nanti malam aku bacain satu persatu ya. Jadi semoga aku nggak bobo. Janji nggak ngecat rambut. Janji. Maksudnya
aku pengen main api lagi. Ayo kita main api lagi ya, semoga video ini gak kenapa-napa. Happy birthday. Nih, kalau udah ini masih kedengang banget. Eh, pengen main petasan deh. Ngabrut banget nih anak. Eh, ngabrut tuh bahasa apa sih, bro? Gabut, maksudnya gabut. Gabut. Gabut kan ini ya. Enggak tahu mau ngapain. Jadi ngabrut. Anak kecil enggak boleh main api sembarangan. Kata siapa aku anak kecil? Aku udah 18 tahun. Aku udah 18 tahun hidup di dunia, berarti aku bukan anak kecil lagi. Aku udah menjadi wanita wanita dewasa yang sudah siap melewati rintangan di umur 18 tahun. Keren kan? Masih bocil enggak dong? Oke, kalau gitu aku enggak akan centil-centil lagi. Siap gak kalian melihat momen kayak gitu? Tapi kayaknya sih gak akan sih, aku bakal tetap terus centil kok kayaknya. Masa mau gak centil dibilang-bilang? Kan aneh. Jadi lihat nanti aja. Gak harus centil. Tep perasaan dapat video Tron. Tidak perasaan dapat ucapan videotron gimana? Nah, bagus tuh, pertanyaan bagus. Seneng banget, karena aku pikir aku gak akan dibuatin kayak gitu kan. Soalnya aku mintanya cuman standing. Standingnya champion. Tapi ternyata Calvin buat videotron. Jadi aku senomu happy. Jadi aku seneng banget, karena muka aku bisa bener sih ada di orang-orang ngeliat nunggu kemacetan. Tapi aku seneng kok, tenang aja, siapa sih yang gak seneng. Tapi please banget ya, standy jaminnya yang sesuai requestan aku ya, please ya, please. Terus mukanya HD ya, please ya, beneran ya, kayak mukanya tuh jangan ada blur-blurnya sedikit ya. Terus tingginya harus sesuai dengan tinggi jamin. Kalau misalnya mau dilebihin tingginya jadi 180 juga nggak apa-apa kok. Itu akan menjadi kado yang sangat terindah. Enggak deh. Ya, kok ngatur ya, suka-suka aku dong. Kan aku yang ulang tahun. Kemarin juga aku ditanyain maunya apa, berarti aku boleh mengatur itu semua ya kan. Nanti dibikinnya Jamin pakai masker. Nanti maskernya aku copot. Oh my god, udah jadi belum ya? Belum, pasti kan. Terus nanti aku mau dibikin spanduk yang spanduk itu tuh yang kecil tuh. Nanti kayak nanti jadi. Terus gambarnya unyu-unyu yang aku kayak kirim itu ya. Telat gak sih kalau aku ngomongnya sekarang? Oke, pesan aku lagi sedang dikirim. Oke. Spanduk yang kecil itu. Selamat berjuang, maafin. Ya, ini saatnya kalian menerima bawelan aku ya. Telat. Oh my god. Emang ya. Guys, mutnya mintanya spanduk, bukan spanduk. Ya, spanduk yang kecil itu loh. Apa sih namanya? Aku lupa. Banner ya. Pokoknya
yang paling penting di depan teater harus ada Jaemin berdiri tegak, tingginya 180 cm, mukanya nggak blur, rambutnya pokoknya sesuai dengan yang aku kirim di private message. Kapan-kapan main ke ini dong. Iya, oke. Terus abis itu apa ya? Suka-suka kalian deh, terserah deh. Pokoknya itu satu aja. Aku udah harap banget ya Allah. 100 km, enggak, 180 cm. Aku mau 180 cm, bukan 100 km ya. Kalau dikirimnya Jaemin beneran mau enggak? Mau banget dong. Siapa yang enggak mau? Guys, kalian pasang billboard di depan FX. Kalau ini pokoknya yang satu itu aja dulu kabulin ya, guys. Please. Jaeminnya mau lah pasti. Entar di apa tuh kan? Nanti Jaeminnya ajak makan kerak telur. Enggak, Jaeminnya aku ajak makan brownies mama aku. Pasti dia suka. Dia kan suka yang manis-manis, kayak aku manis. Jaemin terus, kamu juga JKT terus. JKT terus kan kamu? Aku masa gak boleh? Jaemin atau Sushi? Jaemin. Aku gak salah dong. Kalian pasti juga JKT terus kan? Tapi ya guys, kalau misalnya idola aku konser di sini, aku nggak tahu nonton apa enggak. Sushinya udah di mana? Oke, aku pause dulu ya, pause. Bentar lagi dia datang. Harus nyari recehan dulu ini soalnya bapaknya minta uang parkir. Oh ya, gak enak ya pakai kuku-kukan ini. Jadi kan rambut aku tuh agak kusut ya, nggak sehalus itu. Nah terus dia tuh lemnya tuh nempel, nggak nyampe. Nih lihat nih, kalau kalian lihat, tuh kan ini ada gap gitu kan, ada begini nih, set gitu tuh. Jadi kalau misalnya mau nyisir ini tuh nyangkut gitu. Kok sekarang gak nyangkut? Ih, kok gak nyangkut? Nyangkut dong. Kok gak nyangkut? Ah, nyangkut nih, nyangkut. Jadi kadang-kadang jadi sakit gitu loh. Tuh kan jadi lupa inti aku ngomong kayak gitu apa. Gak jelas emang. Bohong ya? Iya bohong. Rambut aku halus. Jaemin, briefing dong. Ayo dong rambut briefing. Rambut aku halus. Kok halus? Kok bisa halus? Nah ini sini nggak nih pasti. Kok halus? Ih, kok halus? Pakai shampoo apa? Pakai shampoo yang ada di kamar mandi. Rambutnya nggak nurut. Iya ya, padahal aku mau nunjukin yang sebenarnya. Berarti dia rambutnya jaim. Kok halus? Ini halus loh. Maksudnya walaupun emang agak ngadet-ngadet dikit, cuma ini tuh masih terbilang halus. Biasanya tuh kayak gini aja tuh gak mau turun-turun gitu. Kalau Jaemin nikah emang moodnya gak apa-apa? Ya gak apa-apa.
kalau dia bukan jodoh aku ya gimana dong? Pakai sampo kuda. Eh dulu tuh aku pengen banget tuh pakai sampo kuda. Karena aku tuh kayak frustasi gitu rambut aku nggak banyak panjang. Tapi katanya pakai sampo kuda tuh malah jadi bikin apa ya? Agak kasar gitu katanya. Tapi orang-orang bilang enggak. Kalau Jamie nikahnya sama aku gimana? Yakin? Kalau Jamie nikahnya sama aku, ya aku seneng. Simple kan? Oh, poninya udah mulai jelek nih. Tuh nggak enak kan? Nggak enak ya pakai poni tuh kayak gini guys. Hingga di angkasa sana tika jauhan. Cie ulang tahun. Ya ini aku bentar lagi 18 tahun. Oke, diam ya, aku mau pergi dulu ya guys. Baterai aku habis lagi. Malek. Tus. Yuk ayo semangat cinta. Makasih like guys. Hah? Lag parah. Cinca ya. Enggak. Aman kok. Kukunya slay banget sih, makasih ya. Kita prank. Aduh, wajah itu prank. Oh my god. Makasih ya prankannya ya, kalian berhasil. Selamat kita. Tuh kan, berarti beneran aku tuh gampang dibodohin. Aduh. Enggak sih, bohong. Enggak, aku tuh tidak, aku tuh enggak. Seru ah yang cepu. Lucu banget. Tempatnya cuma dapat segini doang.
Oh my god, lihat nih ya, kesusahan aku ketika kukunya panjang. Buka ginian tuh aja jadi susah. Dikit banget, ya kan? Apa enak sushinya? Oh, gak enak gak aku beli dong. Mam dulu ya. Nih, kalau bentuk sumpitnya kayak gini, itu yang di bawah. Ini aku ini banget. Makasih ya yang udah bilang lucu, padahal itu jelek banget. Kalian ASMR. Soalnya pasti audionya kedengeran kan. Ah, susah. Sumpitnya jelek. Sama aku. Manis banget. Fun fact, aku gak suka makanan manis yang dari gula. Eh, bukan gula. Kecap. Jorok banget. Itu HP lagi di charge tau. Aku suka yang sushi roll yang gendut-gendut. Oh ya, besok SR ya guys. Aku besok SR jam berapa ya? Tergantung ya. Nanti aku kalau dadakan maaf ya. Karena aku emang di jadwal itunya besok kan. Bahkan aku ulang tahunnya sekarang ya. Gimana sih ini? Tapi gak apa-apa, berarti kan kita ketemu lagi kan. Oh iya, ini tips. Katanya supaya rahangnya nggak gede sebelah, ngunyahnya itu tuh harus kanan kiri gitu loh.
Jadi seimbang. Yang besok Cisani, ini guys. Cisani besok showroom. Kalau pakai sumpit tuh yang digerakin atasnya doang. Setahu aku ya. Kalau aku baca di komik Hamiko sih kayak itu. Kalian minta aku collab sama Cishani, kalian juga bilang sama Cishani-nya dong. Aku sih mau aja. Tapi Cishani-nya mau enggak? Sama penontonnya Cishani mau enggak? Oh, oh. Kemasukan rambut. Cishani udah aku DM. Makasih kak, sarang ya. Berarti kalian emang mau melihat aku mengobrol dengan Cishani ya. Tapi jujur ya guys, aku tuh kaget tahu pas Cishani bilang aku mau sebagai aku sebagai anaknya. Soalnya aku kira Cishani bohong. Terus tadi kayak ada yang bilang itu ke aku, kayak Cishani itu bilang kamu mau aku pengen banget punya anak kayak kamu gitu kan. Terus oke. Okay. Ah, jadi beneran gitu. Ini Cishani gak bohong. Terus tadi aku dikirimin juga makanan sama Cishani kan. Terus aku ngomong, Cishani beneran mau jadi punya anak kayak aku ya, Ci? Yakin, Ci? Kayaknya mama aku aja gak yakin. Nih, makanan yang enak lagi nih. Cishani setengah saja, maksudnya Cishani pingsan. Nah, ini enak banget. Tapi aku udah kenyang, jadi aku bakal makan yang ini. Ikannya tuh kayak lembut banget. Tapi aku mau gendutin badan sih guys. Ya seksi. Kayak Christy seksi. Editin aku makan pakai background yang ini dong, yang idol Korea kalau makan ayam yang direbus itu ya, kayak gitu. Oh, yang enak udah habis. Tutor turunin berat badan. Joget. Masih musuhan sama Christy? Masih. Terus tadi Christy kirim aku foto. Editin yang ini loh, yang backsoundnya tuh yang
yang kalian tahu kan, kalian tahu Won Young Ive gak? Tahu dong, yang dia makan ayam, iya enggak deh, bukan Won Young, itu Eugene. Kayak suaranya tuh satisfying banget. Sampai jumpa di Asda, semoga tidak dapat tiketnya ya. Iya, yang terakhir. Eugene tahu yang aku maksud tuh Eugene. Eh, Cheong juga deh. Aduh, kecendut. Nih, kadang-kadang enggak suara. Lihat deh. Ini Ranjun ya, BTW. Aku juga punya foto card loh. Tuh, ini pas ulang tahun. Dah, aku selesai ya. Sekarang jam berapa? Jam 10 aja deh. Masih kangen, besok kan kita ketemu lagi. 10k tanggung. Oh yaudah, tunggu 10.000. Besok kita bar foto. Foto. Nih, ini aku. Eh, tapi kok long leg. Nih, lihat nih, ini ada wasabi. Apa challenge makan wasabi ya? Ih, kuku aku kayak wasabi guys. Aburuan dong. Ada gak sih member yang kayak gitu? Kayaknya cuma aku doang deh. Aku mau hapus makeup. Katanya membaca komen satu-satu. Salah tahu. Jangan dulu berhenti showroom kocak. Wih, enak aja. Wasabi emang pedas? Enggak pedas. Cuman karena aku kan nggak bisa makanan yang warna hijau ya, bohong. Munduran mood, gue bersih diplototin. Iya, emang aku plototin kamu. Kamu tau nggak kalau misalnya kamu nonton di teater itu, kalau misalnya ada orang yang aku plototin, berarti kamu itu adalah orang yang akan menjadi aku plototin. Keunikan moodnya tuh apa sih? Keunikan aku bisa mata genit nih, mata genit. Geli banget. Geli. Hapus makeup aja. Gak bisa, HP aku lagi dicas. Jadi ini aku lagi megangin HP aku. Mata genit. Mata genitnya mana? Nih, mata genit. Nanti kalau aku teater terus ada yang kayak gitu, nanti aku kasih. Jadi sekarang jargon ya namanya. Jargon aku ada. Aku sungguh cantik, don't touch, boom shake boom. Apa sih? Lupa aku. Saking banyaknya, karena aku sangat variatif. Sekarang sama mata genit ya, oke? Okay? Jadi kalau nanti misalnya nih, kan orang-orang tuh pada pantun kan. Pantun tuh sangat unik juga kan, unik banget. Tapi aku mau kalau untuk aku kayak mute mau pantun dong. Mute mau mata genit dong. Nanti aku kayak okay. Gitu. Berani enggak? Apa sih kalian enggak berani kan? Jangan mainin wasabi mood, ntar kucek mata. Kenapa? Enggak kok. Wangi wasabi. Berani enggak?
pasti aku nggak berani kan, berani cuman bukan aku ya, nggak bisa. Ara-ara tuh apa? Oh, yang anime itu ya, aku lupa. Niko. Om aku ada yang namanya Niko, guys. Jadinya ini kocak kalau kayak gitu. Berani kan via chat? Iya. Kalau di live streaming nggak bisa ya. Nanti kayak sebelum aku nanya mau down touch atau boom boom shik shik boom, nanti kalian kayak mau pantun aja, tapi bukan pantun, tapi minta aku mata genit. Geli banget. Seharusnya aku malu gak sih? Malu gak sih? Masa umur 18 tahun kayak gini sih? Yaudah lah ya, kan namanya juga buat lucu-lucuan di teater doang. Jadi kemarin aku minum soft drink Fanta, terus minum permen. Bodoh emang. Gak usah malu. Ya sih. Gak apa sih, lucu tau gak? Iya, aku tahu aku lucu. Aku udah jelek nih, guys. Biarin ah. Besok aku showroom lagi ya. Iya. Jadi nanti kalau di teater, mata genit mata mute, mata genitnya mana gitu. Berani enggak? Mute mata genitnya mana? Mata genitnya mana? Ding. Shy-shy-nya sana twice dong. Na-na-na-na-na-na. Shy. Mata genit. Mata genitnya mana? Ding. Putih, aku mau mata genit. No. Gak kayak gitu caranya. Caranya gini. Putih, mata genitnya mana? Gitu ya. Nadanya harus kayak gitu ya. Nih belajar dari sekarang ya. 1, 2, 3. Kan kayak aku pasti udah langsung gaya gitu kan kalau mochi kosokai, terus baru kayak Momo-chang mata genitnya mana, kayak gitu. Mute mata genitnya mana, harus dicari ya, harus dicari gitu ya, bukan mute mata genit dong, enggak, aku enggak akan mau. Tapi kalau misalnya mute mata genitnya mana, mute mata genitnya mana, ting gitu. Nanti aku minta kameranya mendekat ke mataku. Jadi kayak ting. Terus kita harus gimana? Oh, kalau udah aku kasih ting, itu berarti kalian jawab ting. Jangan. Enggak, itu freak banget. Oh my god. Geli banget, freak. Enggak, kalau kayak gitu kalian cukup bilang bilang apa ya? Udah cukup terima aja ya. Karena kalau dilanjutin lagi mungkin akan jauh lebih freak. Jadi aku gak mau melihat kalian ikutan freak seperti aku, atau kalian merasa aku freak. Ya budak. Mute mata genitnya mana? Ting. Aku lipstick aku udah hilang. Jelek jadinya. Jadi aku nunjukin mata aku aja ya. Soalnya eyeliner aku masih bagus. Happy birthday, yes, makasih ya. Salah brutal. Yaudah, hapus makeup sekarang. Nggak bisa, aku kan lagi ngecas apa ya? Tadi kan aku udah bilang. Kenapa kalian pada suka bilang turu-turu? Turu tuh bahasa Jawa kan ya? Udah jam 10, iya tapi belum 10.000 orang. Mumpung bentar lagi, jadi aku akan nunggu sampai 10.000 orang. 10.000 orang tuh benar lagi nonton
Snow White. Ah, Snow White? Showroom aku. Bodoh. Maksudnya 10.000 tuh aku lagi 10.000 orang, maksudnya sekarang 9.632 orang tuh benar lagi nonton showroom aku. Kayak gitu. Apa enggak? Berarti ada 10.000 HP dong. Ada 9.000 HP yang lagi buka aplikasi showroom. Maksudnya buka aplikasi showroomnya aku. Nah, kalau misalnya nanti ada yang ngebuka berarti kok gitu? Iya dong. Kalau 10.000 orang di showroom aku, terus di showroom member lain 10.000, berarti ada 20.000 orang. Kalau dikumpulin itu bisa, nggak tahu deh, capek. Akumulasi gitu. Oh, akumulasi apa? Maaf ya, udah malam nih. Satu orang bisa punya 3-4 HP. Aku punya 2 HP sih, tapi masa sampai 3-4 HP? Itu cuman kerjanya buat nonton showroom doang. Tanggal 15. Emang udah ketahu. Lama-lama juga udah ke-spill sih gara-gara aku kayak gini. Ya udah, tunggu aja deh, guys. Totalnya yang klik showroom kamu gitu. Oh, berarti enggak sekarang lagi 9.700 orang lagi pada ini kan, stay di showroom aku kan. Aku cuma satu HP sih. Oh, gitu. Aku satu HP, 3 akun. Lah, berarti showroomnya mute adalah gimana, mute aja. Ya, orang nanya gimana sih. Bleh. Aku salting brutal, mute gara-gara mata genit. Oke, mute mata genitnya mana? Ting-ting. 3 HP, 1 akun. 1 akun, 3 HP kali. Kok gak ikut nonton The Boys, Mute? Soalnya aku gak tahu. Aku cuman ngikutin NCT Dream doang soalnya. Aku gak tahu member-member The Boys tuh siapa aja. Jadi ya udah. Matanya bikin tersihir, wede. Kalau kata Kristo ya nggak semuanya manusia. Ah, bohong itu, kayak dibohongin Kristi tuh. Orang semuanya HP. Waduh, udah NCT yang Dreamnya doang lagi ya, Mute. Iya. Mute yang harus tanggung jawab aku, sahabat. Gimana caranya? Biasa siapa? Aku biasanya itu kalau pacarnya itu Jemin, kalau biasnya itu Haechan. Gimana yo? Jawabnya susah kan? Kuku aku. Tapi ya guys, aku tuh waktu pas tour kan aku nyobain kukuannya Christy gitu kan, pakai gel, bukan gel, maksudnya pakai lem yang gel gitu kan, lem stiker. Itu tuh copot tuh gampang banget copot, tapi ini aku udah 3 hari aku pakai bersih-bersih, mandi kayak gitu, ini tuh enggak cepet-copot. Keren banget lemnya, padahal harganya cuma Rp2.000. Ganti aja kata-katanya jadi mata barongsai. Hah? Betulnya mata barongsainya mana? Barongsai. Mumucam punya bias di Espa, enggak punya. Aku biasnya Giselle. Hello, my name is Giselle. Karina juga sih, aku suka banget sama Karina. Ningning juga. Winta? Aku juga epic banget guys, maaf ya. Kok kalian nonton ini, aku aslinya gak kayak gini kok. Aslinya lebih-lebih aja. Pakai lem kuku kelanan tuh jadi plastik, ha? Gak ngerti. Mutanya suka NCT, gak suka nih, kamu gak ngeliat tuh aku ada Rancun.
kamu punya apa? Winter cintaku, Xiao Ning Ning. Aslinya lebih parah guys. Enggak, aslinya aku imut. Pakai lem kertas bisa enggak? Bisa. Pakai lem serigala itu tuh bisa. Bocil. Kenapa orang-orang manggil orang bocil? Itu pertanyaan apa sih? Kenapa orang-orang manggil anak yang di bawah umurnya bocil? Padahal belum tentu dia bocil. Belum tentu dia punya pikiran yang bocil. Kali aja walaupun umur dia lebih muda kan, dia bisa aja lebih lebih dewasa daripada kalian gitu kan. Ya kan? Nggak semua bocil tuh bocil, ngerti nggak? Mata kamu tuh ada merah tuh. Iya, soalnya kalau kalau nggak ada merah-merahnya lebih serem lagi. Berarti ya daging aku nggak warna merah tuh, ya kan? Iya sih, bener tuh, bener. Warna daging kalian apa guys? Kalau aku agak pink-pink gitu tuh. Warna daging kalian apa? Gak semua bocil itu bocil, mute. Gak gitu. Oh my god, udah 10.000. Oke deh, udah dulu ya. Masa gitu doang sih ini aneh. Enggak, kita foto dulu ya, bestie. Cintaku bertepuk, harap yang tak ada, rintihan nada asmara. Oh my god, aku lupa nge-screenshot yang aku pakai si. Aku udah jelek banget. Aku nge-screenshot matanya aja ya. Ini gimana cara nge-screenshot ya? Kok hilang? Kok enggak ada? Mana dia? Kalau di aku towernya ngetusuk mata aku nih. Nanti aku lihat si uncuk ya. Kurang kerjaan mat. Oke, sekarang aku mau absen dulu ya. Absen anak-anak, ayo dibuka, dibuka ininya, mukanya yo dibuka. Mau happy birthday. Oh my god, tulisannya ada happy birthday. Oke, orang ya, nah Alvin udah ada ya. Ya, makasih Alvin. Kayo Sarah tidur aja ya. Pasti di sana udah jam 12 malam ya. Besok kerja ya Kayo Sarah. Jelek banget suaranya kayak gitu, maaf ya. Pasti kalian ngerasa ter. Apa jadi deh. Kak Syifa, makasih, aku tunggu video call-nya, jangan gugup karena aku mau video call. Kak Yugo, makasih. Kak Yumna. Kak Yumna namanya kayak Yuna Itzy. Terus ada Kak Ilham, makasih ya Kak Ilham. Kak Alia, Kak Dakdikduk Der, aku tunggu di status aku. Kak Dispenser juga nih pagi ya. Aku sekarang tahu guys akunnya Kak Dispenser guys. Terus kemarin dia nyari two shot game. Emang aku nggak tahu. Terus ada kakek, ditunggu ya kakek neneknya. Kak Safa juga, Kak Arifin, Kak Il, nggak tahu ini namanya siapa sih, kalau nggak salah Ilham, Kak Pilanita. Aku tunggu. Ini ini tongsis ya guys, tongsis tuh. Ini tongsisnya, oh keren Xiaomi, bukan nih. Kak Pilanita, Kak Lutpan, Kak Rizka, Kak Nasib-Nasib, Kak Adi Wijaya. Udah dulu ya, aku mau makasih juga buat si gift-gift ya. Mohon maaf banget, ini gift-nya hilang nih lisannya.
Amin semoga ketemu neneknya. Iya dong. Terus ya udah, makasih banyak ya untuk gift-gift yang udah dikasih. Makasih juga untuk project-project ulang tahun aku hari ini. Sampai ketemu di STS aku. STS aku kalau misalnya belum diumumin, nanti pasti bakal diumumin, tapi kayak tadi juga ada yang udah tahu alias kalian bener. Ya udah gitu aja dulu ya. Kalau misalnya ada perubahan nanti kalian lihat aja di webnya, karena aku nggak mau spill the tea. Jadi udah dulu ya, ini soundnya udah nge-lag nih. Makasih Kalwin, makasih Kak Yosara, Kak Shiva, Kak Yumna, Kak Ilham, Kak Dakdikduk, Kak Alia, Kak Dispenser, Kak Kakek, Kak Arifin Kurnia, Kak Safa, Kak Vilanita, Kak Ilham. Kamsahamnida ya Rabun. Aku happy birthday untuk Mute. Bye. Nah, ini gak selesai nih, udah lama nih gak syuruh. Finish live.